Adik-adikku yang manis, kakak mau kenalin kalian sama calon tunangan kakak. Wah, akhirnya Kak Penyok laku juga. Kakak gak pakai pelet kan? Nabila, kamu gak boleh ngomong gitu. Jelek-jelek gini tetap kakak tertua kita. Enak aja jelek. Itu pasti calon tunangan kakak yang paling cantik. Hai, my bebek darling. Oh, my honey baby sweetie. Orang bilang jodoh itu mirip kan? Tapi ini kok bisa sama persis? Malahan lebih mirip dia sama ceweknya daripada sama kita, adik kandungnya. Hah? Jangan-jangan dia bukan kakak kandung kita? Kenalin, ini calon tunangan kakak. Namanya Julita. Hai, kalian adiknya Penyok ya? Salam kenal ya. Ternyata masih cantikan aku. Hai Kak Julita, namaku Alica, anak terakhir dan aku gamers. Aku Nabila, hobi rebahan sambil nonton drakor. Aku Farah, hobiku makan. Aku Julita, sarjana kecantikan paripurna di kampus bucin. Nanti kakak tunangan minggu depan, kalian hadir ya, dandan yang cantik. Iya, nanti sepupu-sepupu aku pada datang. Mereka ganteng-ganteng loh. Maksud kamu tiga bermuda, Beb? Iya dong, siapa tahu jodoh sama adik-adik kamu. Itu pun kalau mereka mau sama adik-adik kamu. Kalian percaya kalau sepupu Julita itu ganteng-ganteng? Aku sih gak percaya. Lihat aja mukanya Julita kayak Squidward betina gitu. Tapi kan kakak kita mukanya juga kayak Squidward. Dulu kata mama, pas Kak Penyok lahir pernah kedudukan mukanya. Tapi kalau sepupu Julita beneran ganteng-ganteng gimana? Tentu aja kita jalankan rencana B. Akhirnya kalian bertiga datang juga. Tentu aja. Selamat atas pertunangannya ya. Gak mungkin gue gak datang di acara pertunangan sepupu cantik gue. Kamu bisa aja deh. Pestanya lumayan juga. Selamat ya sepupu. Cuti babi, kamu kok undang mereka sih? Aku kan jadi kalah saing. Enggak kok, my bebek darling yang paling ganteng. Lihat, ternyata sepupu-sepupu Julita bener ganteng-ganteng. Wah, yang rambut putih pangeranku. Wah, yang rambut merah tipeku banget. Raut. Wah, yang pakai jaket kulit punya aku. Kita jalankan rencana B. By the way, kok tamu ceweknya gak ada yang cakep ya? Bener juga, malahan banyakan cowoknya. Ya iyalah, mana mungkin aku undang cewek yang lebih cantik daripada aku. Gimana kalau kalian aku kenalin sama adik-adik kandungku? Adik kandung? Feeling gue gak enak. Iya, tiga orang, cantik semua. Ya, gimana kakaknya aja? Gue lagi fokus kuliah, gak mikirin pacar-pacaran. Muka kakaknya aja amit-amit gini, gimana adik-adiknya? Gue skip. Yakin mau skip? Cantik banget. Cewek kalem, gue suka. Wow, tipe gue banget. Apa? Kok bisa? Mereka adik-adik kandung gue. Apa? 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 Adik aku cantik-cantik banget. Iya dong, siapa dulu kakaknya? Ini kan acara spesial kakak. Kita gak mau bikin kakak malu. Mereka serius adiknya Penyok? Kok gak ada yang mirip sama Penyok? Malahan Penyok lebih mirip sama Julita. Apa? Kenapa mereka bisa lebih cantik sih daripada aku? Sebel deh. Gue punya ide untuk meramaikan acara ini. Gimana kalau kita buat lomba? Lomba apa, darling?
Lomba 3 vs 3, adik-adik aku versus pupu-pupu kamu, gimana? Wah, kayaknya seru, gue ikut. Gue juga setuju. Oke. Wah, kayaknya seru tuh, aku mau ikut. Aku juga ikut. Aku juga dong. Bagus, karena udah pada setuju, sekarang kita bikin taruhannya. Apa taruhannya? Yang kalah bakal jadi pacar yang menang dan traktir makan malam. Gue setuju sih, tapi yang menang gimana? Yang menang bakal jadi pacar yang kalah, tapi dia gak traktir makan malam. Bukannya sama aja ya? Aku setuju. Gue ngikut aja. Wah, dia rawur sekali. Aku juga ikut. Aku yang nentuin lombanya ya. Lomba pertama adalah lomba saling tatap. Hah, gimana tuh? Kalian harus saling tatap dan yang kedip duluan kalah. Alah, kecil itu mah. Aku kan gamers, sering gak kedip waktu main komputer. Yakin? Alamak, si gantengnya Pak aku. Yakinlah. Oke, pertandingan pertama Alica vs Raf. Apa? Kenapa kelawan dia sih? Kenapa? Takut? Enggak kok, aku pasti menang. Pertandingan dimulai. Alamak, dia hot banget. Wah, Alica kedip. Ronde pertama, Raf memenangnya. Dia curang godain aku. Kenapa kamu bisa tergoda? Iya deh, aku kalah. Imutnya. Ronde 2, Evan versus Farah. Lihat aja, aku pasti yang bakal menang. Iya, iya. Pertandingan dimulai. Dia imut banget. Evan ngedip. Ronde 2, Farah pemenangnya. Payah lu kalah sama cewek. Gimana lagi, dia terlalu imut. Alessio, jangan sampai kalah. Oke. Ronde 3, Alessio vs Nabila. Aku gak bakal kuat ditatap pangeranku. Hai, mohon kerja samanya ya. Pertandingan dimulai. Aduh, aku deg-degan banget. Hah? Aku belum siap punya anak. Hah? Anak? Ronde 3, pemenangnya Alessio. Pemenangnya adalah tim cowok. Jadi, tim cewek harus nembak tim cowok dan traktir makan malam. Ya udah deh kalau gitu. Mau gimana lagi? Siapa nih mau nembak duluan? Aku aja deh. Raf. Shh. Gimana harga diri kita sebagai cowok kalau ditembak cewek duluan? Ya kan guys? Raf benar. Gue setuju sama Raf. Alica, kamu mau gak jadi pacarku? Hah? Aku mau. Nabila, maukah kamu jadi pasanganku? Aku mau. Farah, pacaran yuk.